Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para penduduk surga dimuliakan Allah SWT. Saat ini kami di Ka'kiyah kilometer 10, kilometer 10, berada di tempat mazbah, tempat pemotongan hewan kurban dan juga dam. Ini suasana hiruk pikuk orang-orang yang hendak melaksanakan salah satu di antara rangkaian ibadah haji, salah satunya itu hajiun dan juga korban. Banyak kambing-kambing semua di sini. Kambing-kambing yang kecil sampai yang besar. Fan entah. Ana indah hati, indah kan nama? Sitar bang. Surah yallah. Ia ada mati. Masya Allah, banyak sekali. Kita akan turun dan kita lihat bagaimana keadaan ghanam di pemotongan ini. Para penduduk surga yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di sini kami berada di tempat penyembelihan hewan kurban dengan suasana masih hangat-hangatnya dan kambing untuk disembelih juga masih banyak-banyaknya. Dan kami akan memilih nanti di antara kambing-kambing ini menjadi kurban untuk para jamaah haji. Datang lagi kambing-kambing berbagai macam jenis. Para perindu surga yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah suasana hewan kurban di Ka'kiyah. Dan saat ini udara tidak bersahabat ya, karena angin kencang, debu kemana-mana, ditambah dengan aroma kambing yang begitu menyengat. Masya Allah. Barakallah. Sekarang kami ada di pemotongan hewan kurban. Nah, ini adalah kambing-kambing yang akan dijadikan kurban para muslimin dan juga para pendiri dakwah. Kami sekarang berada di sini melihat bagaimana bentuk-bentuk kambing, kemudian bentuk dan harga-harga semuanya. Masya Allah tinggi sekali. Inilah memang kambing-kambing yang diinginkan. Ini yang besar tentu mahal harganya, dan ini agak kecil lagi, sampai situ yang lebih kecil. Jadi bervariasi, harga-harga sangat bervariasi, dari harga 400 sampai ke 1200. Nah, begitulah harga-harga kambing, apalagi dari tasyrik itu lebih tinggi. Beginilah cara mereka menurunkan kambing-kambing yang hendak disembelih. Semua kambing-kambingnya di atas truk, kemudian dilepas kambing-kambing itu menuju ke mazbah. Nah, seperti ini, Masya Allah. Ya Allah. Thank you.
kan begitu. Membawa saya pingsan itu kambingnya. Kambing itu akan ke sini semua. Sesuai dengan urutan yang masing-masing. Turunkan dari truk, ada berapa jumlah kambing tersebut.